Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya sampaikan gambaran titik kumpul ataupun rute yang akan kita lalui dalam rangka acara takdir healing tahun 2023 ini. Titik kumpul telah kita sepakati di lapangan Gerujaya. Jadi dari masing-masing RW nanti sesuai yang kita sepakati kumpul di lapangan Gerujaya, dan untuk selanjutnya akan menempuh perjalanan kurang lebih 5 km. Dan untuk rutenya itu nanti dari lapangan Gerujaya nanti ke arah timur menuju ke Dusun Ngemplak, dan selanjutnya menelusuri jalan protokol di RW 3 menuju ke jalan protokol RW. Untuk selanjutnya menuju ke jalan protokol RW 2 dan RW 1, dan terus menuju jalan protokol menuju ke arah RW 7. Dan yuk kita lanjutkan dari RW 7 akan menempuh perjalanan lagi lewat Kalijeruk atau wilayah pemahiran RT 4 RW 1 itu, dan selanjutnya kita akan kembali ke lapangan Gerujaya lagi. Itu gambaran rute yang akan kita tempuh. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan akan lebih mempererat tali silaturahmi antar warga di pemahiran khususnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pareno yang setelah memaparkan untuk gambaran rute, dan kira-kira nanti jamaah yang hadir akan banyak itu nanti ditempatkan di lapangan Gerujaya, itu berarti nanti bisa menampung dari banyaknya jamaah itu. Terima kasih Pak. Nanti bisa diminum dulu Pak untuk kopinya. Kita di sini memang acaranya kita ngopi bareng bersama panitia takbir. Terima kasih. Melihat dari antusias warga, di Lemah Ireng khususnya kerajaan ini sangat besar sekali. Harapan kami untuk tahun ke depan kegiatan ini dapat kita laksanakan secara menyeluruh, khususnya di Lemah Ireng yang dari RW 1 sampai RW 9 nanti akan bisa berjalan bersama melaksanakan kegiatan semacam ini. Harapannya dengan adanya momen ini akan lebih menambah semangat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah ataupun silaturahmi antar RW di desa Lemah Ireng khususnya.